Nikita Mirzani terima 3,5 miliar dari biaya endorse krim kecantikan. Nikita Mirzani termasuk salah satu selebriti tanah air yang sering tampil di layar kaca dan aktif di media sosial. Dia juga kerap membuat konten untuk diunggah ke kanal YouTube pribadinya. Perempuan yang akrab disapa Niki ini pun ikut tampil di live YouTube Rans Entertainment. Selaku host program tersebut, Raffi Ahmad bertanya kepada pemeran film komik 8 itu, apakah Niki tetap mendapat endorse atau tidak? Sebab ia masih mengunggah beberapa konten yang bermuatan seksi. Ada, alhamdulillah sudah 2, tutur Niki. Selama melakukan endorse, ibu 3 anak ini tak pernah mendapat produk yang nyeleneh. Biaya endorse Niki pun mencapai miliaran rupiah. Enggak ada endorse paling aneh. Soalnya, kalau sudah paling aneh, pasti harus mahal. Krim-krim saja tuh Niki setahun 3,5 miliar. Iya, krim kecantikan katanya. Selain mendapatkan penghasilan dari endorse, mantan suami Sajat Ukra ini juga punya pendapatan dari bisnisnya. Hanya saja, salonnya harus ditutup selama 3 bulan lantaran wabah COVID-19 di Indonesia. Jadi, memang ada kerugian. Tapi sudah tertutup kerugiannya sih. Alhamdulillah sekarang sudah buka lagi, ungkap Nikita Mirzani. Jadi, Niki enggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah pasrah aja, tapi sekarang sudah bisa new normal. Kita harus siap berdampingan sama yang namanya COVID-19 selanjutnya.